Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua pada hari ini bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Nah, jadi gimana kabar kalian hari ini? Ini hari-harinya dinas ya, hari kerja. Nah, apa ini? Hari apa hari ini? Ini kalender kita minggu semua kayaknya nih. Nah, hari libur semua nih. Ya, jadi bagi yang bekerja tetap semangat. Nah, bagi yang bekerja di rumah juga tetap semangat. Karena kita kan ya pekerjaannya beda-beda ya. Ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di kilang, ada yang di pabrik, ada yang di mana-mana lah ada ya. Ada juga yang di warung kopi. Itu nanti kita dibilang asik di warung kopi. Padahal tapi kita kerja, mana orang tahu kan. Nah, oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video yang bertajuk apa nih sayang? Iya, tajuk video kali ini yaitu berikut adalah nomor plate unik kendaraan yang dimiliki artis Malaysia. Hah? Fancy plate, fair use. Fair use, waduh. Nah, ini milik artis Malaysia ya. Biasanya kalau punya artis Indonesia juga ini ya, apa BL kan? BL, mahal-mahal. Maksudnya platnya ya, bukan BL-nya, platnya. Kalau tempat kita kan sebutnya BL kan. Kalau di Malaysia sebutnya plat. Plat mobil kan? Oke, bagi teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi korang yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang padamkan dulu subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Nah, bagi korang jangan lupa juga join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Dan jangan lupa juga ucapkan terima kasih ya. Di bawah ada tombol terima kasih ya. Jangan lupa donasi untuk channel ini. Semoga hasilnya bisa kami sedekahkan ya. Iya, betul banget. Nah, oke teman-teman, langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Nah, berikut adalah plat unik artis Malaysia. Nomor 1. MC. KCTI. Bentar. Tadi abang kan sepintas abang tengoknya abang pikir ini adalah RCTI. Padahal KCTI. KCT1. KCT1. Bukan KCTI. Iya. Siapa punya nih? Oke, lanjut lagi play. Siapa punya nih? Oh, kakak nih. Punya Dato' Sri Siti Nurhaliza. Wah, singkat banget nih. Ini Cooper cuy. Ini ya. Ini Cooper cuy. Iya, plat mobilnya masuk ke KCT1 cuma. Ini Cooper uy. Siapa punya nih? Aduh, mahal ya nih. Oh, kak nih berarti kalau di Indonesia ini macam siapa ya? Kita bilang Nagita Slavina ya. Iya. Lanjut lagi. Lai. Wow. Harga plat tersebut ialah waduh, udah seharga mobil. Ngeri ya. Wow. KCT1. Waduh. Kak Siti. Oh. Kak Siti. Oh gitu. Oh, itu maknanya. Aim. 477. Siapa punya nih ayo? Nah. Wih, di. Aimantino. Rp40.000. Aiman. Oh, Aim itu Aiman. Aimantino. Oh, ada maknanya ya. Nomor 3 siapa nomor nih? Nomor 3 nih. Abi 44. Abi. Siapa lagi nih? Wih, nah, Mercy. Siapa nih? Wow, Ebius. Tak. Pakai nama dia ya? Iyalah. Wih, mobilnya mewah. Wow, Mercy ya. Masya Allah, luar biasa nih. Ebi. Ya, makanya ini dibuatnya Abi ya. Ebius. Oh, Ebius. Yus. Keren. Nomor 4. Nomor 4 nih. MF. 120. Wuf 120. Siapa punya nih? Nah, oh Vizio Omar. Oh, motor ya. Nah, oh iya motor. Motor gede nih. Mahal tuh. Mahal nih, ratusan juta juga nih. Vizio kan? Vizio. Mantap betul ya, berarti nama-nama orang ini semua ya. Nah, ini. MV120. Bentar abang coba. MV Vizio juga. Oh, Vizio juga. Oh iya. Vizio. Vizio 120, Vizio. Iya. Yang terakhir ah. Nomor 5. Nomor 5 nih. Rozi. 74. Nah, siapa punya nih? Punya Bang Rozi. Mana nih? Punya Bang Rozi nih ke? Rozi 74. Nah, aduh Bang Rozi. Rosita. Aduh Bang Rozinya cantik, cantik guys. Rosita Cewan. Bang Rozinya. Bang Rozi adik ini. Rosi. Ini bukan Rosi. Rosita. Oh iya, bukan 74 Rosita. Ya, bukan Rosi yang apa sih Motor GP itu, tapi Rosita Cewan ya. Orang ini panggil Cewan nih. Fly. Rosita ya, plat dia ya. Abang Rosi nih. Wow, gede kali ya kuncinya. Enak ya pakai mobil.
platnya nama sendiri, Rosita, kan? Rosita. Rosita. Iya, 74 ya. Oh, ada lagi nomor 6. Wow. Ayo, siapa punya nih? Wow. Waduh. Nah, siapa nih? Wawa Zainal. Oh iya, tahu nih. Tahu kak nih? Artis Malaysia ya. Wawa Zainal. Oh, wow. Merci, sayang. Keren. Waduh, berapa ya harganya? Wawa loh. Kan, Wawa. Kan ada 4-nya. Oh, bukan wow ya. Wawa Zainal. Oh iya. 4 ini A kan? Nomor 7. Siapa lagi nih? Airi. Siapa tuh? Siapa nih? Ayo, coba dulu nih, siapa nih? Wih. Ariel Zafrel. Alphard. Wow. Ayri. Mantap nih, ini gokil nih, Alphard kan? Oh, mobil impian semua orang ya. Nyaman nih mobilnya. Iyalah. Nomor 8. Syahril. Bukan. Syaiton. Tak payah tanya. Hah? Oh, siapa nih? Ali Syukri. Abang Syukri. Itu kan. Ya. Wow, yang kemarin kita react nih, Abang Syukri. Ya. Ini istrinya udah almarhum ya? Iya. Oh iya, Syukri ya. Iya, Syukri. Iya kan? Istrinya yang kemarin. Wih, udah habis nih. Oh, udah habis. Berarti yang terakhir ini punya Abang Syukri ya. Tapi kan rata-rata kalau orang udah banyak Banyak nih. Oh, gatal tangan ya. Nah, pasti tuh kalau punya kendaraan tuh buat platnya tuh nama sendiri ya. Ya, bayar pajaknya pun mahal, juga lumayan. Iya, kalau buat plat sendiri mahal. Apalagi kalau di tempat kita kan buat pajak nama plat sendiri. Wih, lagi mahal tuh. Makanya buat nama adik aja. Buat, kita belum ada ini. Oh iya, kita masih tunggu ini. Berarti artis Malaysia ini keren ya. Ya, karena artis Malaysia itu sudah ada ini. Jadi hampir sama juga kayak artis-artis Indonesia apa. Ya. Orang tuh kalau buat plat mobilnya pasti nama sendiri biar gampang dikenalin gitu ya. Apalagi artis kan cari nama, cari rating yang tinggi gitu kan. Dan nanti pas lewat, oh mobilnya Datuk Siti Nurhaliza nih. Oh mobilnya Wawa Zainal. Ya benar, pas lewat nanti dia cek, oh ini mobilnya Datuk Emma. Kapan-kapan lah. Pokoknya jangan lupa bermimpi dan tidur setiap hari. Jangan pernah bekerja karena bekerja itu melelahkan. Jadi tidur saja. Jadilah beban keluarga, jadilah beban masyarakat. Nah, oke, bagi teman-teman semuanya itu aja video hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dengan adanya video ini bisa bikin kita semua ini selalu semangat setiap hari, selalu ingin bekerja keras setiap hari dan bisa mencapai impian-impian kita. Tapi impian kayak plat mobil itu sederhana sekali, tapi angka harganya itu sangat mahal. Kalau kita tengok cuma plat mobil. Kalau kita tengok itu bisa kita buat sendiri. Tak bisa. Cuma sederhana, sederhana sekecil itu aja ya harganya sangat melambung tinggi. Puluhan juta. Makanya kerja keras, Bro. Untuk mencapai impian itu butuh usaha dan juga doa, enggak hanya duduk aja. Pokoknya itu aja video hari ini dan satu pesan saya buat orang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa patir. Bye.